Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil membekuk tiga kawanan bajing loncat mengambil besi WNP panjang yang diangkut mobil trado yang sedang melintas di Belawan. Ketiga tersangka yakni Imanuddin Nasution, Yunus Bangun, dan Isan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan jumlah tersangka berjumlah 4 orang, 1 orang masih buron, dan mereka adalah residivis. Barang bukti yang berhasil disita adalah 2 batang besi NWP yang sudah dipotong pendek. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1, subsider 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Masuk di medsos langsung kita turunkan anggota di lapangan dan berhasil menangkap 3 pelaku. Semua ini 4 pelaku dan 1 masih dalam pengejaran anggota. Pidananya 5 tahun ke atas. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.